Dalam cuplikan tadi kita melihat ahli dari pihak Pak Ferdis Sambo mengatakan bahwa ini adalah menggerakkan gitu ya. Sedangkan dari pihak Eliezer mengatakan ini menyuruh melakukan. Dalam konteks penyertaan, orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang menggerakkan itu atau orang yang digerakkan itu akan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tadi saya barusan siaran di toko sebelah ya, nggak saya sebutkan stasiun TV-nya. Ada statement menarik dari Prof. Gayus, beliau memberikan suatu afirmasi yang sangat menarik bagi saya katanya. Contoh misalkan ada sepiring makanannya, ayo sikat aja. Seperti itu kan, makanan di meja, sikat aja habisin gitu kan. Nah, kata sikat itu sebenarnya mau menggambarkan apa, sikat pakai sikat kah atau betul-betul menghabiskan makanannya? Nah, ini kan akan dilihat nanti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Tapi begini Mbak Afi, mau menyuruh lakukan atau menggerakkan, nanti silakan hakim menilai sendiri. Apakah instruksi atau perintah tersebut termasuk dalam kategori menyuruh lakukan atau sekedar menggerakkan saja? Ini kan yang ditanya pasti kan seputar kata hajar, betul ya Mbak Afi ya? Hajar Betul. atau Hajar atau tembak, woy, tembak? tembak, kurang lebih gitu. Kalau yang tadi karena saya bisa ngomong ini karena itu sudah ramai diberitakan kan, karena kalau dalam konteks ahli saya nggak bisa menceritakan fakta, tapi kalau dalam konteks media saya pikir itu sudah menjadi notoar baik yang sudah diberitakan di mana-mana, hanya itu saja yang saya pikir. Nah, jadi nanti kita kembalikan pada hakim untuk Baik. menilai mana fakta yang dapat menjadi suatu bukti untuk hakim mencapai keyakinannya bahwa ada peristiwa pidana di sini dan siapa yang sebenarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Demikian Mbak.